itu apakah tidak dimintai data diri, ternyata bapak itu tidak memintai, kemudian tidak juga menanya KTP-nya. Jadi hanya karena diperintahkan diberi untuk tugas untuk mengantar, dan kemudian dia juga yang penting jaraknya itu dengan biayanya sama diantar, dia kepikiran sampai sedetail itu. Jadi identitasnya tidak tahu. Kami langsung melakukan penyelidikan ke tempat awal yang diberitahukan oleh bapaknya itu. Kita lihat petunjuk-petunjuk di sekitar itu, nanti kemudian kita olah karena di situ ada pohon-pohon juga. Apakah CCTV sebelumnya atau setelahnya, nanti kita akan dalami masalah ini.